goreng berapa biji itu Mas, ngitung nggak Mas? Kalau sekali goreng 100. 100 biji. 100 biji. Sehari bisa goreng berapa kali Mas? Kalau nggak salah ya biasanya rata-rata itu 10 kali. Oh, mantap juga ya Mas ya. Mantap. Jadi 100 kali 10 ya. Mas, sebelumnya dengan Mas siapa Mas? Ahmad Faisal. Ahmad Faisal ya. Ini usahanya apa Mas? Pisang coklat, piscok. Piscok, pisang coklat. Itu ada rasa apa aja sih? Pisang coklat, ya? Ketan hitam sama kacang hijau. Harganya tuh berapa? Seporsi 10.000. Isinya? Isi 8. Isi 8. Ya. Kalau beli 5.000 gitu boleh enggak? 5.000 boleh, dapat 4. Iya. 4 ya. Ini alamatnya di mana sih, Mas? Alamat depan kantor kepala desa Banjardawa. Oh, Banjardawa. Ya. Kecamatan Taman ya? Iya, Kecamatan Taman. Untuk bukanya nih Mas, dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari habis subuh. Oh, habis subuh? Setengah 6 lah, ya. Setengah 6 udah matengan. Nyampe kadang maghrib. Maghrib? Iya, maghrib. Itu kalau buka kan habis subuh ya Mas ya? Iya. Prepare gitu dari jam berapa Mas, siap-siapnya Mas? Jam setengah 4 udah. Setengah 4? Tiap hari ya? Apa tiap ada hari. Ada hari libur gak? Libur kalau ya kalau pengennya libur kan iya kalau pengen libur. Tapi seringnya berangkat ya Mas ya? Berangkat terus. Kalau ada cara paling libur. Mas Faiz aslinya mana Mas? Asli. Iya aslinya. Asli Tegal. Asli Jatinegara. Berarti di sini ngekos apa gimana Mas? Ngontrak. Ngontrak. Mas, kalau usaha ini udah berjalan berapa lama Mas? Ya sekitar 11 tahun lah ya. Wah. 11 tahun. Iya. Di sini aja nih, apa pernah pindah? Awal di Beji bioskop. Iya. Kan kurang, jadi ya. Pindah sini. Pindah sini. Iya. Berarti sini. 11 tahun itu Mas. Iya. Pertama buka dulu apa sempat sepi dulu enggak sih Mas? Luar biasa, nikmat. Nikmat. Nikmat luar biasa. Berarti dulu sempat ngalamin sepi ya Mas ya? Ya usaha kan dari awal pasti sepi Mas. Iya, ya. Bapak itu ya. Iya, bapak talas. Iya. Kalau ibarat kata Jawa itu bapak talas. Iya. Maknya sebelum terjun ke usaha sempat kerja enggak Mas? Sempat itu ke Jakarta. Jakarta, kerja apa Mas? Banyak sih ya pengalaman. Jualan kopi pernah. Heeh. Uh-huh. Celele, iya. Soto, terus wartegan juga pernah. Monggo, Mas. 10.000 bro. 10.000? Iya. Oleh, 50.000 bro, apa-apa. Campur Mas bro. Iya. Terus memutuskan usaha ini Mas ya? Iya. Jadi usaha ini pertama kali buka di Pemalang Beji Mas? Di Beji Pemalang. Terus kurang akhirnya pindah sini. Pindah ke sini. Kalau sini memang ini ya Mas ya, banyak kulineran gitu ya Mas ya? Iya, kalau sini. Lumayan ya. Masnya usia berapa sih Mas? 27. 27. Ya, usaha ya, mantap ya. Berarti mulai usaha kayak gini udah 11 tahun. Masnya yang buka awal apa? Merintis. Merintis dari awal. Merintis apa, dari awal. Enggak nerusin orang tua gitu ya, bukan ya? Bukan. Ya, mantap teman-teman. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua ya yang masih muda ya Mas ya. Ini kalau piece job-nya biasanya rata-rata yang beli anak muda apa orang tua sih? Dari segala usia sih ya, usia masuk. Dari kecil kan, ya. Dari kecil ya, dewasa, ya. Orang tua kan juga Pak. Masuk semua ya Mas ya? Masuk. Untuk jam ramenya biasanya jam berapa Mas? Rame pagi, pagi. Terus agak sorean ya, uh-huh. Sorean rame biasanya Mas. Tapi biasanya Masnya nih, pisangnya selalu habis Mas? Alhamdulillah habis, ya. Sekali pakai. Jadi besoknya fresh gitu ya Mas? Iya. Enggak sempat ngendap gitu Mas? Barang kemarin jual besok enggak ya? Enggak, kan jadi, kan itu gorengnya apa ya? Gorengnya sekali ini. Sekali. Sekali habis goreng gitu. Biar anget terus gitu loh. Sekali goreng berapa biji itu Mas? Ngitung enggak Mas? Kalau sekali goreng 100. 100 biji. 100 biji. Sehari bisa goreng berapa kali Mas? Kalau nggak salah ya biasanya rata-rata itu 10 kali. Oh, mantap juga ya Mas ya. Mantap. Jadi 100 kali 10 ya. Mantap teman-teman.
Tapi dulunya perjuangannya sempit dulu ya, Mas ya. Kalau lihat sekarang mah, kalau lihat sekarang mah iya mungkin ya, kebanyakan orang iri kan ya. Kalau lihat perjuangannya nikmat luar biasa. Dulu pernah pulang ke kampung ya, tapi nggak bisa pulang itu jual tabung gas, Mas. Nggak bisa pulang karena nggak ada uang sama sekali. Akhirnya tabung gas dijual. Iya. Sampai segitunya ya, Mas ya. Nikmat luar ya, biasa. Tapi Mas waktu kayak gitu tuh sempat kepikiran pengen kerja aja nggak sih, Mas? Ya sempat sih ya, pengen berangkat lagi ke Jakarta, cuma nerusin lagi lah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya, Mas. Tapi akhirnya menemukan jalan ya, Mas. Emang Masnya di sini ngekosnya di mana, Mas? Belakang Mas. Belakang ini, ya. Pangkalan. Mas kalau usia gini di lapang ini berapa sih, Mas, bayarnya, Mas? Kalau keseluruhan ya? 1 tahun 7 juta sekalian sama ini. Oh, sekalian sama kontrakan ya. Tapi itu nutup ya, Mas ya, dari usaha pisau ini ya, Mas ya. Insya Allah nutup. Kasih saran dong, Mas, atau motivasi buat pemula gitu biar semangat. Intinya sabar ya. Sabar. Jualan itu usaha. Sabar. Pertama sabar. Jadi walaupun menemukan apa cobaan harus tetap jalani, Mas. Tetap semangat, tetap jalani. Masnya punya ini enggak, Mas? Impian yang sampai saat ini belum kecapai gitu, Mas. Impian sih pengen bagian orang tua kan, terutama itu nomor satu ya, kan ya. Ya alhamdulillah ya, sedikit-sedikit. Udah ya. Ya. Orang tua di Tegal semua? Orang tua Tegal semua. Jadi Masnya merantau ke Pemalang sendiri apa sama siapa? Sama adik sama ponakan. Sama ponakan, iya. Tiga orang ya? Tiga orang di sini. Mas dulu awal merintis usaha kayak gini, modal berapa sih, Mas? Ya sekitar 5 juta habis. 5 juta ya? Kalau dari awal, kalau dari awal bikin gerobak ya, terus modal buat ini buat apa ya? Bahan-bahan wajar, semua ya. Iya. 5 juta habis. Punya cabang apa belum, Mas? Cabang belum ada. Belum. Iya. Tapi ini sebelah punya Mas juga ya? Sebelah apa iya. Itu ya, Mas? Ya satu PT lah ya. Satu ya. Iya. Itu Risol Hot. Apa? Risol Hot. Yang samping Risol Hot, yang ini piscok ya, Mas ya. Iya. Samping-sampingan. Mas dulu kalau belajar piscok ini awal ada yang ngajarin apa gimana, Mas? Awal ada yang ngajarin. Ada yang ngajarin. Siapa, Mas? Ya teman sih. Teman. Iya. Di Tegal juga ya. Dari Tegal juga. Oke, jadi diajarin teman. Akhirnya Mas buka sendiri, Mas. Iya nyoba buka usaha nyoba sendiri. Tapi pertama kali terjun ke usaha itu ada rasa ragu nggak, Mas? Ya alhamdulillah sih nggak, malah ya, pengen usaha sendiri. Oh, iya niat malah pengen niat usaha sendiri. Kan udah tahu kerja sama orang, udah ya, tahu. Jadi pengen usaha sendiri aja gitu. Kalau menurut Mas nih enaknya usaha dibanding kerja apa, Mas? Usaha kan bebas ya. Bebas. Iya mau berangkat jam berapa, mau libur jam berapa kan ya, enak. Kalau ikut kerja kan ya tekanan lah ya. Tekanan ya. Iya. Mas harapannya ke depan usaha pisok ini gimana, Mas? Pengembangan ke depan, Mas? Ya pengen ya pengen maju lagi, tambah maju lagi, tambah barokah. Namanya pisok apa, Mas? Pisok salsabila. Kalau boleh tahu salsabila itu adik saya, Mas. Yang samping itu bukan. Iya, dia di rumah. Ini salsabila nama adiknya ya. Iya. Nah, dari cerita dari awal B ngenes. Masnya ke di BCB-nya atau motor berarti? Pertama aku mainnya pertama dagang ke nyomong orang duwe, Mas, asline. Mene ke bengangkot, ngawakotan biru kaya sing biasa Angkot. Lewat mene sih ya. Emang motor orang dua, Mas? Motor orang dua, apa orang dua yang arane wong modal pas-pasan lah ibarat katanya ya. Nah terus mangkat ngangkot? Mangkat ke ngangkot. Balik ke kadang yang melaku, Mas, wong langka angkotan sih ya.
Ke sampean ana sing lagi ngincer sampean iki ya kowe. Ngincer pimen. Wong kowe ngerti pati, Mas? Heh? Wong kowe ngerti ya? Iya, ke ana sing ngikuti sampean, ana sing ora seneng karo sampean. Jarene apa, Mas? Drama sing menawa. Diane ni genderuwo. Iya. Iya. Gara-gara iri, Mas. Kowe penyong ora ngerti ya. Pas dina minggune kayak aslinya ngincere sampean, Mas. Ya. Cuma mang sampean ora bisa dan sampean ya cetik-cetik gelem ngaji lah ndean kowe. Ya gelem sembahyang kowe. Iya. Ngincere grobage kowe. Grobage sampean ana sing rusak ora kowe. Grobage nyong kan dibobol kabeh, Mas. Iya, dibobol nyombe kaken, mau kan gase apa ilang apa-apa ya. Lah alhamdulillah ora.